sampai saat ini masih beberapa apa semua penumpang masih dievakuasi di pinggir tempat kejadian, dan terlihat beberapa ambulan dan mobil pemadam untuk mengamankan situasi di sekitaran lokasi. Dan sementara barang-barang yang ada di dalam gerbong kereta belum dapat diamankan, dan untuk korban jiwa tidak ada, hanya terdapat beberapa korban luka-luka seperti memar dan patah tulang. Baik, Deddy, kami ingin mengkonfirmasi lagi, kereta ini menuju ke Stasiun Gambir Jakarta atau menuju ke Gubeng Surabaya? Ini dari Stasiun Gubeng menuju Stasiun Gambir. Jadi kejadiannya setelah lepas dari Stasiun Tugu Jogja, kita Ampas, kereta mengalami anjlok. Baik, berapa jam setelah berangkat dari Surabaya kecelakaan ini terjadi, Deddy? Jadi saya dari Surabaya itu pukul 9 lebih 5 menit. Dan kejadian sekitar 13.20. Dan rencana kalau lancar sampai Jakarta itu pukul 19.45. Baik, artinya sudah ada kira-kira sepertiga perjalanan dan ini terjadi kecelakaan. Jadi bisa Anda ceritakan pada saat kejadian apakah ada tanda-tanda kereta ini akan anjlok di dalam seperti apa? Ya, seperti yang saya ceritakan tadi, kereta seperti lepas dari relnya, lalu melewati bebatuan, dan itu sempat terjadi goncangan hebat beberapa detik tuh, sebelum sampai kereta berhenti. Dan gerbong yang saya tumpangi, gerbong satu itu termasuk parah, dan keretanya hampir jatuh miring ke kanan. Alhamdulillah itu nggak sampai jatuh. Jadi kita bisa mengevakuasi dengan selamat. Bisa Anda konfirmasi lagi, Deddy, ini gerbong berapa saja yang terguling? Dan Anda di gerbong berapa pada saat itu? Gerbong satu ya? Saya di gerbong, dan hampir semua gerbong ini terguling. Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Dan sejauh yang saya lihat sekarang ini hanya 2-3 gerbong yang tidak terguling. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Dengan satu sentuhan jari, masuki dunia paling up to date. Hanya dalam satu news app, dapatkan pemberitaan Metro TV secara komprehensif, sekaligus ulasan jernih serta sudut pandang segar khas Media Indonesia dan Medcom.id. Makin lengkap dengan fitur audio untuk menemani hari Anda yang produktif. Jadi tahu paling cepat? Download Metro TV Extend sekarang!